Bapun pak, bapun pak, bapun pak, bapun, bapun lor, bilang lor. Bablas ini apa le? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur pancing seluruh Indonesia Raya. Pagi ini kembali lagi turun di Damiju lur. Kenapa saya turun sini? Ya karena sini ikannya banyak lur, gede-gede lagi. Nah ini kemarin pakai joran medium lur. Itu apa ya, seharian nyekali joran sambil berdiri itu pegel tanganku lur. Ini saya pakai joran UL, tapi ini reelnya pakai reel yang 2000 lur, pakai PE5 lur. Jadi nanti kalau ditarik babon ya kita bedot-bedotan aja. Tadi mau cari putihan lur yang harga 2000-an atau semua putihan tadi habis, tinggal kayak gini denger. Oke lur, kita mulai lur. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan monsternya tetap mau makan nih walaupun pakai udang sedeng. Pagi ini yang mancing banyak banget lur. Ini saya bareng Mas Yanto lagi nih. Nih Mas Yanto. Oke. Nih kanan kiri ada yang mancing semua. Usara juga ada yang mancing semua. Kita coba lagi lur, peruntungan keberuntungan kita di sini lur. Mudah-mudahan hasil. Ini kalau di sini kita tunggu ya sekitar 2-3 menit tidak ada samberan, biasanya kita jalan sambil nutuli. Jadi jalan kita turunin, jalan lagi kita turunin. Kayak gitu sampai kita dapat anunya lur, dapat apa namanya? Dapat sarangnya atau dapat gondolannya. Strek lur. Bro tak turunin malah strek ini. Wah, alhamdulillah. Strek masih itu. Kamera tak matiin baru tak turunin malah strek ini. Alhamdulillah strek perdana lur. Tompel. Ini enggak kesoteng dari awal nih. Baru tak turunin sambil jalan sambil tak seret tok malah. Dapat nih. Lumayan lah. Tompel segini kita angkut. Oh ya, lur ini nanti kalau dapat tompel yang saya sedang tetap saya angkut untuk apa? Umpan nanti. Umpan kerbau. Oke, gokil. Nih, coba lagi. Ini tak matiin sebentar aja langsung disamber tompel. Tompelnya ganas-ganas di sini ternyata. Ini, coba lagi, lur. Coba lagi. Aduh. Tadi itu tak giniin sambil tak seret malah digitik. Dapat lagi lur. Mas Yanto, Agus Yanto lur. Tompel-tompel nanti kita buat umpan lur. Udah ini masih buat umpan lagi. Ini masuk ada ikan dulu. Ada ikan. Lumayan, lumayan. Yuk, coba lagi nih pakai gedang sisa. Kalau masih ada ikannya pasti masih mau makan, lur. Makan lagi, lur. Sekarang aku kayak gini, lur. Kerbu kayak gini lur. Ini angkut nggak? Angkut aja ya. Kata Mas Setia kemarin enak kok kayak gini kok. Waduh, malah nyeprat lagi kameranya. Waduh, ucul lur. Malah ucul. Nggak apa-apa lah. Ini kameranya kecipratan. Ini. Dapat lagi lur. Lumayan, lumayan. Tompil-tompil dulu, lur. Lumayan, lur. Ikan.
ikan keempat ini yang satu tadi tak rilis. Lumayan gokil. Tompel lur. Wah, lumayan lur, lumayan. Tompel lumayan, alhamdulillah. Masuk wadah ikan lagi. Dan habis yang dapat buah bon ini. Pas ngeseratnya ini dua orang. Muat. Iya mas, meneng gue ternyata kerbu koyong ini lur, kerbu koyong ini lur. Siapa? Rilis lur, rilis. Ya ampun, kerbu ini nah lur. Mas Yanto. Nah, isine kerbungan iki terus ki piye, Jal? Wedi iki lur, tapi enggak saya bawa pulang ini. Kita cari karbu yang aduh. Medhi ini anune ya. Heeh. Ini kegedean lur. Nah, akhirnya. Lumayan gede ring, gak kecil. Lumayan gede lur. Tompelnya lumayan gede. Kokil, kokil, kokil. Masuk wadah ikan. Masih tompil lur, ikannya masih tompil-tompil di sini. Lumayan, tapi lumayan ini main di atas air lur, tadi tak turunin di bawah nggak mau makan. Lumayan kira-kira nanti untuk umpan ini lur. Soal ikan gokil-gokil. Coba lagi lur. Langsung dimakan loh. Di atas langsung dimakan. Ini udangnya kegedean ini. Udangnya kebesaran nih. Ampun, kami kecil-kecil udah kebesaran lur. Pakai buntut aja di pangan lur. Wah, pakai buntut padahal ini lur masih dimakan. Kecil-kecil gini nggak apa-apa lah nanti untuk umpan. Sudah ada ikan. Babon pak, babon pak, babon pak, babon, babon lur, alhamdulillah lur. Alhamdulillah, akhirnya babon lur, alhamdulillah, alhamdulillah. Pak nyon ngambil BBP ini ki caranya. Alhamdulillah. Ini sekuat ge. Nggih. Ini lur, alhamdulillah dapat babon lagi lur. Susu lur. Kamerane kulo wis murup durung, Pak? Murup nggih, wonten angkongane nggih. Wonten. Alhamdulillah lur.
akhirnya naik babon lagi lur di sini lur. Pak Nyon di apa kecil-kecil kedap Pak kalau tak niki. Jurane. Jenggo juran. Kayak ngene iso munggah ke babon iki istimewa lur. Pak Irfan, iki Pak Irfan, monster kene Pak Irfan. Ini sama Pak Irfan lur. Kulo kan mau ngomong, mau iso kan tompele wakeh lho, tompele kok ilang ya, berarti ana babon iki. Ternyata lur, alhamdulillah lur. Babon lagi lur. Ini malah pakai udang tenger nih lur. Alhamdulillah. Segini lur. Segini lur. Lumayan lah ini. Setengah kilo lebih ini. Pakai UL lo gitu. Nek memang masuk rezeki tuh munggah, Pak. Walaupun UL, Pak. Untung ada lip gripe Pak Irfan ini lur. Kalau tidak ada saya kan bingung kayak kemarin lagi nih. Besok langsung beli lip grip nih saya lur. Masuk waduh kan. Masuk dulu baru dilepas pancingnya. Tenang loh Pak ini. Nah satu tau ini raket cekel ini kok. Tak tunggu nih tekan jam 09.00 kira kecekel Pak. Mocal-mocal we. Sekarang akhirnya ketangkep lur. Lumayan, lumayan. Urangkat mau metek-metek hilang, metek-metek hilang. Cuma tak metek langsung mak dep tak tarik. Keno, alhamdulillah. Wah, ini nggak oke. Nampik banget. Iya, iya. Pedot aja lah. Tak putus aja lur. Soalnya leadernya juga udah rantas ini. Ganti leader aja. Oke, kita putus aja. Ganti leader-leadernya udah rantas lur. Tadi sempat blesek. Buka ya lip grip ini Pak. Tarik malah. Oh tarik malah ya. Pak tau gue lip grip. Aman. Alhamdulillah. Matur suwun Pak Irfan lip gripnya. Lur. Alhamdulillah di sini nak narik babon lagi lur. Nih lur. Gokil. Gokil. Sawadah air mineral gede, lebih gede ini lur. Yes, gokil. Aduh, sampai harap kejerungup dong. Miring gitu. Oke lur, lanjut lur. Lur, ini Pak Irfan barusan merasakan putusnya di sini lur. Langsung nyot udah Pak ya. Ini baru ganti anu nih. Nyot pedo, tapi saya tadi ngangkat, saya tak matiin kameranya langsung. Wah itu omnya juga dapat kerapu tuh di samping kanan. Langsung nyot, langsung pedo. Pakai PS1 itu Pak Irfan tuh. Oke lanjut Pak. Lanjut. Ini lur. Mau coba pakai umpan tompel lagi lur tadi. Dapat pagi tadi dapat tompel nih, tak buat umpan. Mudah-mudahan di sini ada. Wah. Lur. Langsung tuyak. Anu kok selar kok. Kemudian di bawah ada monster lur nih pakai tompel lumayan gede nih lur. Gongku ratu gel juranku. Wah. Iya iki cek ana ana iki file. Dek 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 dek. Oh. Cek ana iki Mas. Oh. Oh.
Gitu. Dek dek dek. Burung. Masa. Oh, muncul, Mas. Ya ampun, kiwak nganti kok ngene iki. Iki dipangan apa? Nggo iwak ta sampean. Nggo iwak. Lah iki rupane ngene nggo. Nggo urang ngono. Iki Pak Irwan, iwak nganti kok ngene iki. Iki. Ini lur. Sampai kayak gini tadi kira tak makan tak tap ternyata tompelnya sampai mata kayak gini. Enggak tahu nih dimakan atau enggak ini. Ini lur coba pakai kuniran lur. Ini tadi dikasih sama wah Pak siapa tadi namanya? Lupa. Tadi barter tadi. Tompelku tak kasihkan beliau. Ini apa namanya? Aku ini kuniran. Soalnya pakai tompel terlalu gede lur. Kalau ini pas ini. Yuk mudah-mudahan masih ada karpunya di bawah lur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iki pas iki iso medun anune iki. Nggo tompel ora iso medun blas kok. Gedhe tompelnya.